Lur, di inbox banyak yang bertanya terkait ciri-ciri orang kena sihir atau kena guna-guna atau kena istilahnya tenung. Sederhana, di seluruh Nusantara hanya punya satu standar, apa? Ba'da asar mengalami rasa kantuk yang sangat berlebihan. Bukan karena capek ya, tapi entah kenapa menghadap waktu maghrib itu ngantuk banget. Itu salah satu ciri orang kena sihir. Kalau di antara kita mengalami seperti itu, antisipasi yang pertama yang harus dilakukan ketika ngantuk itu, segera mandi menggunakan 3 jumput garam. 1, 2, 3. Ketika mengambil garam itu, membaca Fatihah sekali dan sholawat sekali, masukkan bak atau ember, Fatihah sekali, masukkan ember atau bak, terus mandi. Nah, mandi dimulai dari kaki dulu ya, jangan kepala. Itu dengan cara itu, insya Allah, sekali ataupun sampai 3 sampai 7 kali dengan cara itu, insya Allah sihir itu akan netral sendiri. Boleh. Salam suku Nusantara.